Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, fa inna kulla bid'atin dhalalah, fa inna kulla dhalalatin finnar. A'adzani wa iyyakum minan nar. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segala puja dan puji syukur kita selalu kita curahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbal Alamin, serta salawat dan salam selalu kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Ya ibadallah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan." Telah datang pada kalian bulan Ramadan. Yang Rasulullah SAW mengatakan, "Sufidati syayatin wa futiyatil abwabil jannah wa ghuliqati abwabin nar wa sufidati syayatin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bulan Ramadan dibukakannya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dan dibelenggunya syaitan-syaitan. Ya bagil khair aqbil, ya bagil syar aksir. Wahai orang yang mencari kebaikan, terimalah dan sambutlah Ramadan. Wahai orang yang melakukan kejelekan dan kejahatan, hentikanlah di bulan Ramadan. Ya ibadallah, salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita di hari ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Bulan yang Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, "Ramadan ila Ramadan mukafiratul lima bainahunna idastuni batil kabair." Di antara Ramadan ke Ramadan berikutnya akan menggugurkan dosa bagi mereka yang menjauhi dosa-dosa besar. Bertemunya dengan Ramadan itu sudah menggugurkan dosa-dosa kita. Jika kita menyambut Ramadan dengan amal soleh, dengan keimanan, maka Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan dosa kita di antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya atau Ramadan yang telah lalu. Berarti orang-orang yang bertemu Ramadan tergugurkan dosanya selama satu tahun. Di dalam hadis Rasulullah SAW banyak menyebutkan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya juga bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Allah khususkan bulan Ramadan dengan turunnya Quran karena Allah memuliakan bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW atau Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasannya bulan yang di dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik pada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya ibadallah, bulan Ramadan adalah bulan untuk beramal, bulan untuk kita banyak melakukan amal-amal saleh. Dijelaskan oleh para ulama mengapa diistilahkan bahwasannya bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Walaupun makna secara hakikat kita yakini,
terbuka pintu-pintu surga dan tertutup pintu-pintu neraka. Tapi makna yang lain adalah ketika di bulan Ramadan sangat banyak amal-amal yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga, sehingga seolah-olah dikatakan dibukakan pintu-pintu surga. Begitupun bagi mereka yang menyibukkan diri mereka dengan ibadah di bulan Ramadan, di pagi harinya, di siang harinya berpuasa, di pagi harinya sahur, di malam harinya atau maghribnya berbuka, lalu di malam harinya mereka salat tarawih, membaca Quran, mentadabburi Quran, seolah-olah jika mereka memanfaatkan semua waktu mereka untuk ibadah di bulan Ramadan, tidak ada kesempatan untuk melakukan dosa. Maka seolah-olah dikatakan ghuliqati abwabun nar, ditutupnya pintu-pintu neraka. Wasufidati syayatin, sebagian ulama menafsirkan apa maksudnya bahwasanya syaitan-syaitan itu dibelenggu. Di antara makna syaitan-syaitan itu dibelenggu adalah ketika manusia dalam keadaan puasa, di malam hari letih dengan sholat, maka ketika itu tenaganya kurang. Ketika tenaganya kurang, syahwatnya kurang, keinginan hasrat dunianya kurang, maka akan berkurang pula gangguan-gangguan syaitan pada dirinya. Walaupun ada yang memaknakan bahwasannya sufidatu syayatin, syaitan itu dibelenggu, artinya adalah dia pemimpin syaitan yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun setan dari kalangan manusia, maka sebagian mereka tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, sangat merugi jika kita masuk pada bulan Ramadan lalu kita tidak memanfaatkan Ramadan ini. Inilah bulan yang dimana kita akan memetik pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membebaskan di setiap harinya di bulan Ramadan dari api neraka. Di antara amalan-amalan yang harus kita jaga di bulan Ramadan, yang pertama adalah puasa. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj melihat seorang yang kakinya naik di atas diikat, lalu kepalanya di bawah, lalu mulutnya robek sampai kepada rahangnya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapa orang ini sehingga dia mendapatkan hukuman dirobek mulutnya, kepalanya di bawah sampai mengalir darah-darahnya dari mulutnya?" Maka Jibril mengatakan, "Dia adalah orang yang berbuka puasa sebelum waktunya." Artinya, dia tidak berpuasa siang hari di bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan itu wajib bagi kaum muslimin. Bahkan Allah masukkan ke dalam rukun Islam. Kalau dia sudah masuk ke dalam rukun Islam, berarti kewajiban yang tertinggi dalam Islam dimasukkan ke dalam rukun Islam. Di dalam sebuah hadis, keutamaan mereka yang puasa Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu dalam sebuah hadis, "Kullu amali bani Adam yudha'afu wal hasanu bi athari amsyaliha ila 700 di'fin qala Allah ta'ala illa shaum fa innahu li wa ana ajzi'u bih yada syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli." Wallahi li sha'imin farhatan, farhatun 'inda liqa'i rabbi wa farhatun 'inda fitrihi. La khulufun famus sha'im atyab indallahi min rihil misk. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan Bani Adam itu akan untuk dia dilipat gandakan satu kebaikan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untuk aku, kata Allah, wa ana ajzi'u bih, aku yang langsung membalasnya. Artinya puasa bisa dilipat gandakan lebih daripada 700 kali lipat kebaikan. Bahkan Allah khususkan bagi mereka yang berpuasa dengan pintu di surga, dengan pintu Royan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Rasulullah SAW, li sha'im farhatan, orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun 'inda liqa'i rabbih, orang yang berpuasa itu bahagia dengan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia bahagia dan ketemu Allah? Karena dia menahan nafsunya, menahan syahwatnya, menahan dirinya untuk melakukan kemaksiatan hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal karena Allah, maka akan tumbuh di hatinya rasa cinta dan rindu untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bertemu yang dia cintai dan dia rindui, ketika dia bertemu dengan yang selama ini dia menahan makannya, menahan syahwatnya, menahan minumnya karena Allah, maka pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala betul-betul pertemuan yang membahagiakan dirinya. Dalam hadis juga Rasulullah mengatakan, li sha'im farhatan,
bagi orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Di antara kebahagiaan berikutnya adalah farhatun inda fitrihi, dia bahagia dengan berbuka. Karena dengan berbuka puasa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita nikmat. Mungkin yang selama ini nikmat-nikmat yang kita anggap remeh, barulah kita sadar ternyata ketika berbuka air putih betapa nikmatnya. Barulah kita sadar ternyata air dingin betapa nikmatnya. Barulah kita sadar ternyata nikmat-nikmat yang selama ini kita anggap biasa ternyata menjadi sebuah nikmat yang luar biasa di dalam bulan Ramadan. Allah ingin mengajarkan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis berikutnya, la khulufun famus sha'im atyab indallahi min rihil misk. Kata Rasulullah SAW, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dari wanginya kasturi. Ini hadis satu dalam satu hadis ini menyebutkan lebih dari 4 keutamaan bagi mereka yang berpuasa. Mereka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 700 kali lipat. Mereka akan bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bahagia, berbeda dengan orang-orang kafir dan pelaku maksiat bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan takut dan cemas. Lalu mereka akan bahagia dengan nikmat yang Allah berikan pada mereka, dan mereka akan diberikan keutamaan, diberikan wangian mulut mereka bagaikan kasturi. Di antara amalan yang harus kita jaga di bulan Ramadan adalah qiyamul lail, salat malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat pada bulan Ramadan, salat di malam hari, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, "Man qama Lailatul Qadar," barang siapa yang salat pada malam Lailatul Qadar, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dua syarat agar diampuni dosa bagi mereka yang salat di malam hari pada bulan Ramadan. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang harusnya kita jaga di bulan Ramadan dan kita perbanyak di bulan Ramadan adalah kedermawanan. Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, "Kana Rasulullah SAW ajwadun nas fil khair." Dahulu Rasulullah SAW orang yang paling dermawan dalam kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hinna yalqahu Jibril. Dan Rasulullah SAW menjadi orang yang paling dermawan ketika bulan Ramadan, ketika Jibril mengajarkan Quran kepada dia. Rasulullah SAW di bulan Ramadan meningkatkan kedermawanannya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, kedermawanan di bulan Ramadan lebih kucintai dibanding bulan-bulan yang lain, karena kedermawanan di bulan Ramadan kepada orang-orang yang membutuhkan itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan kedermawanan yang harusnya kita jaga dan kita amalkan pada bulan Ramadan adalah memberikan makan kepada siapapun. Ini yang pertama. Kepada siapapun kita memberikan makan, kepada orang kaya, kepada orang miskin, kepada orang berpuasa, atau kepada orang sakit, atau kepada orang safar, ketika kita memberikan makan kepada mereka, ini salah satu amalan yang mulia. Tut'imu wa yut'imuna ta'ama la hubbi miskina wa yatima wa asira. Allah sebutkan salah satu penghuni surga, salah satu sifat mereka adalah memberikan makan kepada orang-orang miskin, atau kepada orang-orang lemah, atau kepada orang-orang yang terbelenggu. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ketika mereka memberikan makan, mereka katakan, kami tidak menginginkan kepada kalian balasan dan kalimat syukur. Dan lebih khusus lagi, Rasulullah mengatakan, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan makan kepada orang berbuka puasa, kana mithlu sha'im, maka dia bagaikan orang yang berpuasa. La yanqus min ujuri syai', tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Ini keutamaan yang besar bagi kita jika mampu memberikan makan kepada orang berbuka puasa, baik itu sebutir kurma ataupun segelas minuman. Ketika kita memberikan buka puasa kepada orang yang ingin berbuka puasa, kita mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Barakallahu walakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuhu wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ibadallah, di antara amalan yang harus kita jaga di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Jangan sampai bulan Ramadan kita sama seperti bulan-bulan yang lain, kecuali hanya ada lapar dan haus. Jangan sampai bulan Ramadan kita sia-sia dan berlalu begitu saja. Sadarkah kita bahwasannya mereka yang telah mati, jika diberikan kesempatan hidup oleh Allah, pastilah mereka akan memilih bulan Ramadan. Sadarkah kita kalau seandainya mereka diberikan kesempatan untuk 10 hari hidup, tentu mereka akan memilih 10 akhir bulan Ramadan. Kalau seandainya mereka cuma diberikan hidup 1 hari oleh Allah dan kembali ke dunia, pastilah mereka akan meminta pada malam Lailatul Qadar. Tapi mereka tidak bisa lakukan itu. Walaupun mereka menebus dengan harta mereka, mereka menebus dengan anak dan istri mereka, mereka tidak akan pernah bisa kembali. Maka ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah dengan kesempatan yang baik, manfaatkan Ramadan ini sebaik-baiknya. Dan tidak ada yang menjamin bahwasannya kita akan bertemu dengan Ramadan yang berikutnya. Di antara amalan yang selalu dilakukan Rasulullah SAW di bulan Ramadan adalah mengkhatamkan Al-Quran. Rasulullah SAW setiap malamnya di bulan Ramadan selalu talaqqi, membacakan Quran di hadapan Jibril alaihissalam. Bahkan setiap Ramadan Rasulullah SAW mengkhatamkan 1 kali, kecuali ketika akhir hayatnya, ketika akhir puasa Ramadannya, Rasulullah SAW mengkhatamkan Al-Quran 2 kali bersama Jibril alaihissalam. Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a harfan fi kitabillah falahu hasanah wa likulli hasanatin bi asyari amsalha. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka bagi dia 10 kebaikan. Wala taqulu alif lam mim harf, walakin alif harfin lam harf wa mim harf. Jangan kau katakan alif satu huruf atau alif lam mim itu satu huruf, tapi yang benar alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya, kalau kita membaca alif lam mim, itu sudah mendapatkan 30 pahala kebaikan bagi kita. Ya ibadallah, di antara keutamaan mereka yang membaca Quran, Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a al-Quran wa huwa mahirun bih ma'a safaratil kiramil bararah, wa man qara'a al-Quran wa yatata'ta wa huwa syakun 'alaihi ma'a falahu ajran. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca Quran dan dia mahir membaca Quran, maka dia bersama para malaikat. Barang siapa yang mereka belajar membaca Quran, ya tata'ta wa wasyakun 'alaih, berat, sulit bagi dia, falahu ajran, bagi dia 2 pahala. Yang pertama adalah pahala bagi dia belajar, yang kedua pahala bagi dia untuk kesulitan membaca Quran. Ya ibadallah, di antara amalan yang dianjurkan Rasulullah SAW dan hampir tidak pernah Rasul tinggalkan ketika Ramadan adalah i'tikaf. Jangan katakan aku sibuk, jangan katakan aku tidak ada waktu. Apakah tidak ada waktu kita 10 hari untuk Allah Subhanahu wa taala? Apakah Rasulullah SAW tidak orang sibuk? Rasulullah SAW imam, Rasulullah SAW panglima, Rasulullah presiden, Rasulullah punya 10 istri, Rasulullah SAW pedagang, Rasulullah SAW mufti, Rasulullah SAW dia imam dalam masjidnya. Kesibukan Rasulullah SAW sangat sibuk, tapi dia tetap sisihkan waktunya untuk iktikaf. Dalam 360 hari, 10 hari dia berikan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat, ketika akhir hayat Rasulullah SAW, puasa yang terakhirnya, Rasulullah SAW iktikaf 20 hari. Dalam sebuah riwayat yang lain, pernah suatu hari Rasulullah SAW tidak iktikaf dikarenakan kesibukannya, lalu dia ganti iktikafnya di hari yang lain. Apakah kita lebih sibuk dari Rasulullah SAW? Ya ibadallah, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, dahulu Rasulullah SAW selalu iktikaf di akhir Ramadannya. Karena iktikaf perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memuji orang-orang iktikaf. Wa antum aqifuna fil masajid, maka sisihkan waktu kita untuk iktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sebuah ibadah yang mulia ini tidak pernah kita kerjakan seumur hidup kita, padahal kita hidup di waktu-waktu yang banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasannya
apapun yang kita kejar dalam dunia ini tidak akan pernah berhenti kecuali sampai maut yang mendatangi kita. Ketahuilah, sesungguhnya akhirat itu lebih berharga. Wal akhiratu khairu wa abqa. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kekuatan untuk beramal soleh di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita konsentrasi dan kekhusyuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam bulan Ramadan ini. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.